Halo guys, balik lagi di The Bagus. Sekarang kita mau kemana, Dek? Nonton Minion kedua. Mana, nonton Minion kedua. Nonton Minion kedua. Jadi ini kita lagi ada di Grand Metropolitan Bekasi. Kita mau nonton bioskop. Ya, ini pengalaman kedua Freya nonton bioskop ya. Berani ya. Kita mau nonton film Minion kedua. Yuk kita ke bioskop. Ya, jadi ceritanya kemarin Freya lagi nonton TikTok, terus dia notice kalau film Minion kedua Rise of the Gru, kalau nggak salah judulnya, itu udah tayang di bioskop. Entah kenapa dia pengen banget nonton di bioskop, minta nonton di bioskop. Padahal memang jarang banget Freya minta nonton di bioskop. Makanya kami coba sempatkan waktu nonton di bioskop. Nah, ini hari Jumat tanggal 1 Juli kita mau nonton di Grand Metropolitan Mall Bekasi. Semoga aja sepi. Tadi kita udah beli tiket lewat aplikasi, jadi tempatnya sih udah fix ya, udah kita booking. Cinemax One adanya di lantai berapa ini? 1, 2, 3, 3 ya? 4 deh. Ada di lantai 4. Lantai 3. Sebenarnya ada satu tempat lagi yang mau kita kunjungin, yang kebetulan juga ada di Mall Grand Metropolitan ini. Namanya Waterplay ID. Kemarin kita lihat di Instagram, jadi konsepnya Waterplay ID itu adalah waterpark atau taman bermain air yang adanya di rooftop di Grand Metropolitan Mall ini. Menarik memang. Nanti coba kita atur waktunya lagi, semoga kita bisa berkunjung ke waterplay.id itu. Semoga ya, doain aja. Wis, yang mau nonton Minion udah enggak sabar ya? Seneng gak Freya? Seneng. Nah, ini dia Cinema XX1. Ini bunda mau tebus tiketnya dulu nih. Mana filmnya, Dek? Ini ya? Yang mau kita tonton ya? Ini ya? Minions 2 The Rise of Gru. Oke. Sekarang kita mau coba tanya tumblernya, karena ada paket penjualan merchandise dengan tumbler. Kosong ya? Ya, tumblernya kosong ya, Dek. Ya udah, nggak apa-apa. Beli makanan minuman aja. Ya, sayang sekali paket tumblernya habis. Padahal kita pengen banget ya, Dek. Pengen banget. Nanti kita coba cari lagi deh. Biasanya kalau merchandise yang seasonal gitu, mungkin berapa minggu lagi atau berapa lagi di online shop ada kali biasanya. Iya, biasanya agama. Coba kita cari dulu. Oh, nggak kelihatan. Di offline berapa? Dia memang harganya di 200 paket tumbler sama popcorn. Cuma sayangnya habis. Kayaknya sih juga di mana-mana habis ya, karena memang sepertinya itu pas pembukaan, Bun. Ngapa? Nonton lah, nggak usah takut-takut. It's okay.
Belum mulai. Tak udah mulai lepas lah. Hebat dong, berani dong. Sambil ngemil aja, sambil ngemil. Belum mulai kamu udah takut aja. Katanya berani, santai aja. Jam berapa sekarang? Ini lagi mulai ya? Kita mesti off dulu kameranya, oke? Okay? Tidak boleh merekam di bioskop, no. Oke. Okay. 2 hours later. Seneng banget, seru kan filmnya kan? Nggak seru, nggak takut kan? Hebat dong. Oke, ya udah kita mau pulang dulu ya. Oke. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton. Bye bye.